Halo, selamat datang di channel Anak Sarjana. Jangan lupa share dan subscribe-nya agar kita terus update dan berkarya. Yuk kita tonton info terbaru berikut ini. Halo, kita berjumpa lagi. Kita hari ini akan membahas 5 pesepak bola muda Indonesia ini jatuh ke pelukan wanita cantik, ganteng, muda, dan berprestasi. Kata-kata itulah yang pantas untuk menggambarkan para pemain sepak bola muda Indonesia di bawah ini. Kemampuan mereka dalam mengolah bola di lapangan hijau memang tak perlu diragukan lagi. Namun siapa sangka, di luar lapangan hijau, mereka juga sukses menaklukkan hati para wanita cantik. Berikut para pesepak bola muda Indonesia yang jatuh ke pelukan wanita cantik. 1. Hansamuyama Pranata, pemain belakang timnas Indonesia. Hansamuyama Pranata memiliki kekasih bernama Zakira Nisa. Zakira merupakan seorang pramugari di sebuah maskapai penerbangan. 2. Septian David Maulana. Kalau Hansamu punya Zakira, maka Septian punya kekasih bernama Mega Kaisa Puditya. Mahasiswi Fakultas Hukum ini beberapa kali menggugah momen perjuangan David saat membela timnas Indonesia. 3. Ryuji Utomo. Sejak Mei tahun 2017 kemarin, Ryuji Utomo santer digosipkan punya hubungan spesial dengan artis belia Ariel Tatum. Keduanya terlihat sering memamerkan momen kebersamaannya lewat Instagram stories masing-masing. Sempat menjadi teka-teki, Ryuji dan Ariel akhirnya mengonfirmasi hubungannya dengan mengunggah foto mesra di akun Instagram masing-masing. 4. Satria Tama di lapangan. Satria Tama merupakan penjaga gawang andalan timnas Indonesia. Namun ketika di luar lapangan, pemain 20 tahun ini merupakan penjaga hati wanita bernama Aisyah Ayu Ningtyas. Gadis berhijab ini selalu setia mendukung Satria Tama kala berada di luar maupun di dalam lapangan. 5. Muhammad Diki Indrayana, last but not least. Ada nama Muhammad Diki yang juga punya kekasih tak kalah cantik. Sama seperti Hansamu, kiper 20 tahun ini juga punya hubungan spesial dengan seorang pramugari bernama Betari Masha. Jangan lupa share dan subscribe ya.